Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, salam pramuka. Oke, adik-adik, untuk sebelum kita masuk ke materi ataupun Zoom yang akan kita rencanakan, kakak akan sosialisasikan terlebih dahulu bagaimana media sosial yang akan kita gunakan untuk acara Jambore Cabang ke-7 Kota Bogor. Adik-adik seluruh peserta jangan lupa untuk follow Instagram Jamcab 7 Kota Bogor. Bagi siapapun yang belum follow, coba yang follow udah angkat tangan jempolnya. Yang udah follow boleh jempolnya. Oke, udah semua ya. Nah, kalau bisa akun-akun kalian kan biasanya lebih dari satu tuh boleh follow ya. Kita up terus. Nah, untuk itu nanti adik-adik diperkenankan untuk memposting kegiatan-kegiatan Jambore Cabang dan adik-adik menggunakan fitur kolaborasi. Gitu. Jadi akan kita CC kolaborasinya untuk muncul di media sosial Jambore Cabang. Selain itu, adik-adik juga harus aktif dalam grup WhatsApp peserta Jambore Cabang. Selain itu juga, jangan lupa follow Instagram Pramuka Kota Bogor, ya. Dan juga kepada adik-adik yang sekolahnya ataupun gugus depannya memiliki akun tersendiri, misalkan adik-adik punya akun namanya seperti SMP 15 Cakrabuana gitu, ataupun SD apa punya akun pramukanya, boleh admin media sosialnya hubungi admin Pramuka Kota Bogor untuk melakukan kolaborasi. Jadi, semisalkan adik-adik ini mau memposting kegiatan gugus depannya, adik-adik bisa menggunakan fitur kolaborasi, sampaikan kepada admin media sosialnya, dan insya Allah nanti admin dari Pramuka Kota Bogor ini akan meninjau serta menerima kolaborasi dari adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk selalu mengabadikan atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan adik-adik ketika Jambore Cabang, dari mulai kedatangan, adik-adik mendirikan tenda, dan juga sampai dengan akhir, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin akan bisa menjadi kenangan ketika nanti adik-adik sudah lewat dari masanya, seperti itu. Nah, apa aja sih tagar yang harus digunakan saat Jambore Cabang ke-7 ini? Jadi adik-adik pertama untuk tag-nya bisa dicatat ya. Yang pertama itu tema dari Jambore Cabang kita ya. Hashtag-nya ceria, berdedikasi, dan berprestasi. Yang pertama itu untuk mengumpulkan seluruh dokumentasi-dokumentasi adik-adik ketika Jambore Cabang ke-7. Lalu yang kedua, hashtag-nya Jamcab 7 Kota Bogor ya. Jadi oke. Jadi dengan dua hashtag tersebut kita akan mengumpulkan seluruh dokumentasi-dokumentasi adik-adik dari awal kedatangan sampai dengan akhir gitu. Nah, nanti juga kita akan live streaming ya, dari TV Pramuka akan live streaming 24 jam insya Allah untuk kegiatan Jambore Cabang ini. Jadi sampaikan ke keluarga ataupun teman-teman adik-adik yang ingin melihat kegiatan dan bagaimana jalannya kegiatan Jambore Cabang dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, bisa disosialisasikan, dilihat di TV Pramuka, seperti itu. Nah, selain adik-adik juga, keluarganya, teman-temannya, yang satu gugus depan, pembinanya, oh, ya jangan lupa gabung ke atau follow ke Instagramnya TV Pramuka. Selain ada tiga ya, Pramuka Kota Bogor, TV Pramuka, dan juga Jamcab 7 Kota Bogor. Tiga-tiganya di follow dan itu merupakan berita-berita terupdate Pramuka di Kota Bogor. Gitu. Suaranya kecil ya? Oh, ada yang belum bergabung di grup peserta Jambore. Ya, kalau misalkan belum bergabung, adik siapa ini namanya? Alin ya, dari SDN Sukadamai 3, Tanah Sareal, bisa tanya ke temannya yang satu kuaran, yang belum bergabung, silahkan berikan tautannya atau salin linknya untuk bergabung. Atau bisa langsung hubungi nanti adminnya, admin grupnya untuk memasukkan adik ke dalam grup tersebut. Selain adik Alin, ada lagi yang
belum bergabung dalam grup peserta Jambore? Sudah semua ya. Ini yang belum nanti tinggal hubungi aja antara minta link ke temennya atau hubungi kakak pembinanya atau juga hubungi admin di grup tersebut. Gitu. Suaranya udah gede kan ya? Oke, hashtag pertamanya tadi ceria, berdedikasi, berprestasi. Gitu ya. Jadi kalau mau upload di Instagram ya khususnya itu di hashtagnya ceria, berdedikasi, berprestasi. Hashtag yang keduanya Jamjab 7 Kota Bogor. Ya. Hashtag sama tag beda ya. Nanti kalau tagnya itu yang tadi 3 akun. Jamjab 7 Kota Bogor, Pramuka Kota Bogor, dan juga TV Pramuka. Oke, sekali lagi ya, karena masih banyak yang tanya, hashtagnya tadi yang pertama itu ceria, berdedikasi, berprestasi. Dan yang kedua, hashtagnya Jamjab 7 Kota Bogor. Nah, penggunaan WhatsApp atau grup WhatsApp Jambore Cabang ini adik-adik tidak hanya untuk sebelum kegiatan ya, untuk tidak hanya untuk persiapan. Jadi ketika adik-adik membutuhkan sesuatu hal atau yang harus dikoordinasikan di dalam grup WhatsApp ini, adik-adik bisa sampaikan dengan bahasa yang santun dan juga tetap menjaga etika karena kita satu grup dengan para andalan dan juga para panitia Jambore Cabang ke-7 Kota Bogor. Gitu. Oke, selamat datang Kak Wali ya. Ada Kak Wali juga, salam kenal katanya tuh. Oke, bentar Kakak baca komen dulu takut. Terima kasih. Oke. Kak Wali mau langsung kasih arahan untuk terkait dengan media sosial. Ini kan karena ya, boleh. Boleh, mangga. Oke. Boleh. Tapi maaf ya, enggak pakai video karena kondisinya gelap jadinya enggak memungkinkan ya. Oke, kita dengarkan arahan terkait dengan media sosial, khususnya publikasi di Jambore Cabang 7 Kota Bogor ini. Ya, atau bagian lainnya boleh Kak ditambahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Mart Adi, Ketua Bidang Humas dan Publikasi Jambore Cabang Kota Bogor. Yang terhormat di sini Kak Balkis sebagai moderator dan kakak-kakak lainnya yang juga bergabung. Saya belum cek satu persatu. Dan tentunya adik-adikku yang sangat kakak banggakan, kakak cintai, calon peserta Jambore Cabang Kuarcap Kota Bogor ke-7 tahun 2024. Ini luar biasa sekali. Alhamdulillah kakak senang sekali bisa gabung bertemu dengan adik-adik semua. Ini kali kedua kegiatan Zoom ini. Dan ini luar biasa sekali. Kakak sudah ikut aktivitas kegiatan Jambore dari tahun 91 sampai dengan hari ini. Ini baru sekarang bisa ada event yang memang ada ikuti semua. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu kondisi yang memang bisa dipertahankan terus ya silaturahimnya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kegiatan Jambore Cabang ini dimanfaatkan ya secara pertemuan ini sebaik-baiknya agar nantinya informasi-informasi yang penting yang memang harus kalian dapatkan bisa kalian dapat, kemudian juga menjadi pedoman. Ada hal-hal yang memang kiranya menjadi satu hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang memang belum jelas, jangan ragu untuk bisa menanyakan kepada panitia lewat media ini. Kemudian hal yang lain juga tentunya, kalian harus menyiapkan diri sebaik mungkin dalam persiapan ini. Kakak yakin mungkin gak banyak yang pernah mengikuti kegiatan perkemahan dengan durasi yang cukup lama seperti Jambore Cabang ini. Kegiatan kita dilaksanakan 4 hari 3 malam lebih kurang, mungkin rata-rata hanya per jusami atau persami. Nah, ini mudah-mudahan tidak menjadi kendala buat adik-adik semua dalam persiapan. Dan jangan lupa segala sesuatunya termasuk perlengkapan, perbekalan, jangan menganggap ini kegiatannya di dekat di pusat kota ini, lokasinya di daerah Tanah Sareal, tidak seperti itu ya. Jadi segala sesuatu harus kita siapkan dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal.
kewajiban-kewajiban yang harus kalian apa namanya penuhi, kewajiban regu ya, itu mudah-mudahan juga bisa di apa diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat, kemudian tidak dibawa, terlupa, dan mengandalkan orang tua atau siapapun nanti untuk diantarkan. Ini mudah-mudahan semuanya bisa disiapkan. Dan jangan lupa kalian juga harus simulasi dalam mendirikan tenda misalnya, kemudian juga nanti usahakan dalam kegiatan ini ada kemandirian kalian untuk bisa melaksanakan aktivitas menyiapkan makanan kalian. Nanti ada yang korve, jangan melihat yang korve nanti atau tugas piket ini sebagai satu apa namanya? Sebagai satu beban ya. Ini jadi pengalaman tersendiri. Ini juga memenuhi salah satu poin dalam SKU juga bisa menyiapkan. Nah, baik itu mungkin ya gambaran awalnya dalam kegiatan Jambore. Nah, nanti kakak ikut saja dulu. Yang pasti hari ini ada beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh panitia dan mudah-mudahan bisa menjadi satu pedoman bagi kalian. Itu saja. Terima kasih Kak Adi, terima kasih Kak Balkis untuk kesempatannya kakak monitor sambil berjalan pertemuan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya kembalikan lagi ke Kak Balkis, silakan. Jadi yang itu teh buat bawang goreng baru. Terima kasih Kak Wali atas arahannya dan juga pengalaman-pengalaman yang mengikuti Jambore cabang ke-7 Kota Bogor ini. Oke, adik-adik cerita ya, sebenarnya kakak ini juga salah satu peserta Jambore cabang di 5 tahun lalu, di 2019. Kakak juga ikut Jambore cabang, waktu itu masih SMP, sekarang sudah kuliah. Jadi ini benar-benar pengalaman satu kali seumur hidup, karena ketika adik-adik sudah mengikuti kegiatan Jambore ini, tidak akan bisa mengikutinya lagi karena diadakannya setiap 5 tahun sekali. Jadi manfaatkan kegiatan Jambore cabang ini, kegiatan ini dokumentasikan sebaik-baiknya karena ini akan menjadi kenangan terbaik kalian mengikuti Jambore cabang ke-7 Kota Bogor. Nah, tadi ada yang bertanya, Kak, kalau misalkan mau ngelihat gimana situasi Jambore cabang itu kayak gimana? Karena kan nanti di tempat Jambore itu tidak diperkenankan sembarang masuk, terutama orang tua gitu ya, karena ada jam jenguknya juga dan adik-adik fokus berkegiatan. Nah, disampaikan ya kepada orang tuanya atau keluarganya yang ingin melihat situasi kegiatan Jambore cabang ini di channel YouTube-nya TV Pramuka. Ya, jadi adik-adik kalau belum misalkan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu YouTube TV Pramuka, nanti silakan nyalakan notifikasinya. Nanti akan ada live streaming selama 4 hari ya. 4 hari kegiatan Jambore Cabang ke-7 Kota Bogor ini. Baik, sebentar ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita beralih dengan Kak Adi selaku bidang humas Jamcep 7, mungkin akan ada yang disampaikan. Kepada Kak Adi, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Sudah nggak sabar ya ikutan Jambore cabang ya. Siapa yang udah nggak sabar silakan dadah-dadah ayo. Siapa yang nggak sabar ikutan Jambore cabang ayo. Weh, udah siap belum? Jempolnya mana? Weh deh. Hebat ya, udah pada pengen banget nih kayaknya untuk kegiatan Jambore cabang. Sabar ya, masih ada beberapa apa namanya ada beberapa saat lagi kita akan ikuti Jambore cabang. Nah, ada beberapa yang adik-adik harus pahami, harus apa namanya harus ketahui. Di antaranya adalah nanti itu ada kegiatan
apa namanya, ada kegiatan namanya itu kegiatan rotasi ya adik-adik. Jadi kegiatan rotasi ini nggak sembarangan nih. Jadi kita nanti akan melakukan pendaftaran dulu. Adik-adik itu mau ikut apa? Ya, adik-adik mau ikut apa? Jadi nanti akan ada pilihan. Nah, pilihannya gimana? Pilihannya itu adalah menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya bagaimana? Nanti kita akan kasih tahu nih di Zoom yang besok ya. Jadi Zoom besok ini kita akan apa namanya? Akan informasikan mengenai teknologi ya. Jangan lupa nih nanti malam setelah Zoom ini kita, Kakak akan share link pendaftaran untuk kegiatan besok. Oke. Nah, kegiatannya itu ada 6 ya. Ada 6 rupa. Ya tadi Kak Wali udah bilang ada Corve salah satunya. Jadi 7 kegiatan. Jadi nanti adik-adik bisa memilih satu dari semua materi untuk setiap sesinya. Seperti yang Kakak sampaikan kemarin, itu ada sesi satuan karya, ada sesi apa namanya? Teknologi, ada wawasan umum, ada halang rintang, ada keterampilan kepramukaan, ada permainan tradisional. Wah, keren banget dah. Pokoknya tadi udah disimulasiin dan itu keren banget. Sebentar, Kakak bisa nggak ya spill-spill sedikit nih ya? Sebentar ya. Ada sedikit yang Kakak bisa share, mudah-mudahan bisa nih ya, kita lihat ya sebentar. Kita lihat sebentar ya. Suaranya sebentar. Kakak akan share suaranya. Oke. Ini ya. Siapa di kiosk? Pit naik. Dia mah duaan bener sih ini. Pit naik ya. Ini jelma teh. Yang jelma apa teh pitnah? Dan kuku. Jangan dulu. Jangan pakai gini ya, Kak. Sok sok sok. Kedap, sekedap, sekedap. Awas lo ya, digoreng gitu paling hajar, aing ajakan ke lo tuh. Ah, jadi deh. Hari tapi jadi wae. Los ka. Ais. Hap. Nang sepat. Nang. Uleuy jabatan. Nang ini. Ini nang. Dari nyengap ya tuh pas orang nempel ya. Jadi ini adalah salah satu simulasi dari. Alhamdulillah. Okay. Ada lagi nih situasinya. Masuk spiderweb. Awas. Desktop. Stop. Ya. Nah, ini ada juga. Iya, bising ayah itu dicek dulu. Dari sana coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi membuat siapa? Ini ada yang ada susur sungai. Nanti kalau kurang beli tambang dewan, iya. Seru sekali ya, dede. Nah, itu sedikit yang Kakak bisa share tentang keseruan. Persiapan dari daripada... siap bahe apa-apa Umber. Oke, maaf ya suaranya suaranya bocor, ternyata nggak bisa difilter, sorry banget. Nah, jadi itu salah satu yang seru di kegiatan Remuna Jambore cabang nanti ya. Ini Kakak masih menantikan Karituan. Ini Karituan, tolong Kak Balkis bisa ditelepon. Oke, jadi malam ini sebetulnya kita akan berbicara mengenai zero waste. Nah,
apa sih zero waste? Nanti kita akan kasih dikasih tahu nih sama pakarnya nih ya. Ada Kak Ridwan namanya. Nah, tentunya di perkemahan kali ini kita pingin perkemahan ini bebas dari sampah dan juga bisa apa namanya? Bisa berkontribusi dengan lingkungan juga nantinya. Nah, itu bagaimana nanti bisa terjadi? Itu nanti akan disampaikan. Oh iya, ada Kak Yayu nih. Kak Yayu tadi yang ada di dalam video tadi ya, mungkin mau cerita Kak Yayu gimana serunya tadi Kak Yayu? Silakan. Ini adik-adik ya, tolong ya. Ini jangan dicoret-coret ya. Oke. Silakan Kak Yayu kalau ada yang mau diceritain tadi apa sih kegiatannya itu ya. Jadi Kak Yayu ini adalah bagian dari Harang Bintang. Nanti Kak Yayu ini akan menjelaskan mengenai apa namanya kegiatan-kegiatannya. Oke, sambil nunggu juga. Oke, silakan Kak Yayu, mangga. Mangga Kak Yayu. Mungkin ada yang mau diceritain Kak Yayu. Ya. Selamat malam adik-adik semua. Eh, memang nggak bisa bicara mereka kayak yuk, tapi bisa silakan kayak yuk. Oh gitu. Ya tadi alhamdulillah dari tim Halarintang sudah membuat sketsa ya seperti merayap. Sebetulnya tadi merayap juga sudah baru setengah jadi ya kak ya. Adik-adik nanti di dalam kegiatan Halarintang harus mengikuti kegiatan ada merayap. Terus ada balok titian yang tadi adik-adik saksikan di video, tapi maaf tadi apa ya keseruannya saking asiknya. Tadi ada Kak Musim juga sempat jatuh sih di situ. Cuman kan kalau Kak Yayu jatuh lumayan malu ya. Apa sih mana pakai sepatu gitu kan. Tapi alhamdulillah Kak Yayu tadi aman, clear. Terus nanti di kegiatan Halarintang ada juga jaring laba-laba. Di sana adik-adik akan melalui rintangan dan kekompakan antar regu. Ya. Nanti di balok titian juga perjalanannya kalau bisa sih bareng-bareng peregu ya. Misalkan ada yang jatuh nanti ke kolam, adik-adik harus balik lagi dari awal. Begitu seterusnya. Sama di spiderweb juga nanti adik-adik ada harus memasuki lubang spiderweb. Nah, itu harus bagaimana caranya semua anggota harus memasuki lubang tersebut jatahnya satu orang satu. Ya, tidak boleh lubang yang satu dilalui oleh dua orang atau tiga orang. Itu aja mungkin Kak gambarannya. Nanti ada lagi yang membuka kaos kaki menggunakan ember. Pokoknya seru kalau adik-adik tidak mengikuti jambore cabang rugi Kakak jamin. Oke? Makasih Kak Adi. Siap. Kak Yayu, keren banget ya. Jadi memang betul nih, kita udah nyiapin nih ada sekitar 25 kegiatan yang paralel, bayangin. Jadi adik-adik pasti dijamin bingung. Mau ikutan Halang Rintang, atau ikutan sama damkar, atau ikutan main drone, atau ikutan kegiatan membatik. Wah, semua keren deh pokoknya. Jadi dijamin pasti bingung deh. Ya, tapi adik-adik nggak usah khawatir ya. Kalian nanti bisa lihat ada stand-nya juga, ada pamerannya juga, ada informasi-informasi yang bisa didapatkan juga. Dan yang utama adalah ini nggak akan didapat pada saat kalian latihan di sekolah. Gitu ya. Jadi itu. Oke, kita masih menantikan nih ada apa namanya? Tayangan mengenai zero waste ya. Ada yang tahu zero waste itu apa? Coba mungkin bisa raise hand. Silakan. Ada, silakan adik-adik. Oke, ada yang mau cerita nggak sih persiapannya di sekolah itu gimana? Jadi siapa yang kebagian bawa makanan? Siapa yang udah belajar masak-masak nih di sekolahnya? Siapa yang udah belajar bangun pagi biar nggak ketinggalan kegiatan? Ayo, coba siapa yang berani menceritakan ke siapa persiapannya di pangkalan? Ayo, silakan yang berani bisa tunjuk tangan. Ayo adek-adek, siapa nih yang ini? Dari, kakak tunjuk ya, kalau enggak ya. Oke, ini ada adik dari, mana nih? Bentar. Kita cari yang memang siap nih kayaknya nih ya. Sebentar.
Mana ya, mana ya? Oke, ada nih dari Keisa, Bogor Tengah. Silakan Keisa. Oke. Silakan Keisa. Jadi aku Keisa dari Bogor Tengah SDN Pelis 1. Nah, aku tuh mau cerita kalau di sekolah aku tuh udah mulai ada latihan dari minggu lalu juga sih. Kita tuh udah mulai bikin tandu, terus belajar semapur, dan tadi kita juga udah latihan gabungan sama Polpat untuk persiapan penampilan. Dan untuk persiapan tersendiri sih aku udah nyiapin juga untuk kayak mentagi, kayak makanan-makanan, dan list daftar barang yang harus dibawa ke jambore itu udah ada. Jadi tinggal kayak berangkat aja. Jujur aku kayak ini pertama kalinya aku ikut jambore. Ini agak excited gitu lah. Oke, terima kasih. Oke, Kesa udah belajar masak apa ya, Kesa? Udah belajar masak belum? Kesa belum dikasih akses ya, bentar-bentar ya. Kesa. Oke, Kesa. Udah belajar masak belum, Kesa? Aku sih udah kayak diajarin mama buat masak telur gitu-gitu. Oh, gitu. Sekarang biasanya masak telur terus masak apa lagi? Kalau masak telur terus nanti nasi goreng, terus nasi goreng bisa, oke. Apalagi tuh kira-kira? Kentang goreng. Kentang goreng. Semua goreng-goreng ya. Kalau yang bagus nggak ada. Ya, goreng-goreng. Oke ya. Jadi nanti apa namanya? Semua masakan itu akan dirasakan pada saat pelaksanaan ya. Ada yang mau cerita lagi nggak nih? Silakan, siapa nih? Silakan. Ada yang mau cerita? Ah, ini juga ada Kak Tuti. Kak Tuti, silakan Kak Tuti. Kak Tuti Alawiyah atau Kak Anissa. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan mengenai pameran nih. Kayaknya kode keren-keren juga nih pamerannya nih ya. Oke. Oke, siapa yang mau cerita keseruan persiapan di sekolahnya lagi? Ayo, ada? Coba resen, masa kalah sama Keisha nih, ayo. Dari Bogor Timur, ada nggak Bogor Timur nih? Bogor Timur. Oh, Yusuf. Yusuf mau cerita ya, Yusuf Aditya ya. Oke, silakan Yusuf. Silakan Yusuf. Bentar, di-unmute dulu Yusuf. Bentar. Silakan unmute Yusuf. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau cerita kalau di sekolah itu kita udah buat tandu, belajar semapur sama memasak. Kalau memasak itu memasaknya waktu di sekolah itu orek tempe, nasi goreng, dan juga apa, sayur sop. Dan untuk tandu juga banyak sih, belajar tandu, pioneering, sama jemuran, itu aja sih. Terima kasih. Wah, keren banget ya Yusuf ya. Jadi udah mulai belajar juga ya masak ya, kayak gitu-gitu. Coba kakak nanya nih, kalau Yusuf ini, Yusuf ya bentar, tadi Dimi soalnya. Yusuf ini kalau bangun pagi jam berapa ya? Kadang suka jam 5, kadang jam 4. Oke, jadi yakin ya nggak akan ketinggalan sama teman-temannya ya? Jangan sampai nih seru banget tidur di tenda, terus nanti yang lain udah pada kabur kan. Seru. Oke. Thank you Yusuf. Ya. Lagi mungkin tadi ada cewek kayaknya yang resen ya. Siapa ya? Siapa yang berani bicara lagi, ayo. Halo, ada yang mau cerita lagi nih dari Bogor Selatan tadi kayaknya ada deh. Coba siapa ayo yang berani? Oke, okay. Bogor Timur nih dari SD Otista nih. Tidak. Deswin. Oke, okay, Deswin. Deswin untuk cerita nih, gimana Deswin? Deswin bisa cerita mungkin gimana persiapannya Deswin? Deswin Keisha nih dari mana nih ya? Deswin Keisha nih.
Oh, ini Kak Tuti nggak bisa ngebicara karena sedang masalah ya suara. Oke, nggak apa-apa Kak Tuti. Oke, ini ada yang mau bicara lagi dari Bogor Tengah. Sebentar ya. Saya coba. Siapa nih namanya ya? Sebentar, namanya ini Berliana. Oke, Berliana, sebentar. Kakak Anut ya. Silakan Berliana, dari mana? Cerita dong. Assalamualaikum Kak, aku Berliana dari SDM Polis 1 Tengah, Bogor Tengah. Aku mau cerita nih, kalau di sekolah tuh aku udah mulai belajar PBB, terus belajar tertib sama belajar semapur. Aku juga belajar bikin tandu dan kaki tiga juga. Aku sendiri belajar masak karena memang satu regu udah sepakat aku yang masak. Sekian, terima kasih Kak. Jadi Berliana ini sepakat bahwa satu regu kamu doang nih yang masak, gitu ya? Di unmute silakan. Jadi yang lain nggak pada masak gitu atau gimana? Ada satu juga yang masak namanya Cantika. Soalnya yang lain bawa-bawa alatnya aku yang masak sama Cantika. Yang bagian makan siapa? Yang bagian makan ada sisa-sisanya. Aku juga makan. Oh, kamu juga makan. Oke. Thank you Berliana ya. Kakak mau nanya nih ya. Persiapannya udah belajar packing belum sih? Naro-naro baju gitu-gitu udah belajar ya? Udah belajar. Bawa peralatan sendiri juga udah belajar. Ah, udah belajar. Oke. Bawa baju berapa nanti tuh ceritanya? Kira-kira bawa 2 set lah ya. Baju pramuka juga bawa, training juga bawa. Baju tidur sama baju sehari-hari juga dibawa buat jaga-jaga. Oke. Tapi yang pasti jangan bawa bonekanya ya. Ketahuan deh ya. Oke, thank you Berliana. Oke, tadi ada lagi nih, kayaknya ada yang mau cerita lagi tentang keseruannya, persiapannya. Silakan, adik-adik siapa nih yang mau bicara? Kesen lagi dong. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani untuk kesen? Nah, ini nih ada informasi nih dari Kak Tuti ya. Itu ada bazar aneka makanan, minuman, kaos, aksesoris, atribut pramuka juga nanti ada di sana ya. Jadi adik-adik jangan lupa ya bawa sedikit uang lebih nanti untuk bisa belanja di pamerannya atau di bazarnya. Nah, ini sesuatu yang nggak ada nih di tempat lain nih pastinya ya. Menarik banget deh. Oke, silakan adik-adik. Ini kakak masih menunggu nih, Kak Rituan mana ya? Oke, Kak Rituan sudah ada. Kak Rituan, Assalamualaikum. Hari Tuan. Untuk mendapatkan keuntungan. Hari Tuan. Oke. Oke, silakan Kari Tuan. Ini Kari Tuan ini. Nah, ini dia Kari Tuan ya. Ini dia Kari Tuan, udah kelihatan gantengnya nih. Oke, Kari Tuan udah bisa unmute, silakan. Nah, jadi Kari Tuan ini. Oke. Kari Tuan ini adalah salah satu pemateri kita nantinya ya, yang akan memberikan materi tentang zero waste ya, Kak. Keren banget nih dari kata-katanya zero, berarti nggak ada tuh ya. Zero itu artinya nol ya, nggak ada. Nah, waste itu adalah sampah ya. Nah, tadi Dek siapa Berliana masak dan sebagainya. Nah, gimana sih Kak sebetulnya menangani sampah nih, nah, supaya kita tetap cakep gitu, tidak merusak lingkungan, terus juga comply dengan semua peraturan yang ada. Oke, tanpa basa-basi saya persilakan Kak Rituan untuk mandu acara ini. Terima kasih. Silakan Kak Rituan. Kak Rituan udah bisa. Oke, silakan di-unmute Kak. Terima kasih Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya dengan Kak Rituan. Saya domisili di Kota Depok, berkantor di PT Stasi Otoraya ataupun di Jakarta khususnya gitu ya. Hari ini kakak akan sharing terhadap adik-adik yang besok akan menjadi peserta Jambore Cabang. Kakak akan memberikan satu experience kepada adik-adik terhadap dua hal. Yang pertama adalah nanti peserta yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan membatik. Ya, kami akan siapkan nanti kegiatan membatik learning journey. Yang kedua adalah kegiatan tentang zero waste.
zero waste itu apa Kak Rituan gitu ya. Ya nanti kita coba akan sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa kita akan menyematkan skill, kita akan menyematkan kompetensi, dan kita akan menyematkan pengetahuan kepada adik-adik bahwasanya apa sih yang perlu kita persiapkan dalam perkemahan nanti gitu ya. Perkemahan nanti agar adik-adik juga mempunyai pengalaman bisa bercerita tentang bagaimana kegiatan Jabar Cabang. Suara saya cukup terdengar ya Kak, adik-adik sekalian ya. Cukup Osim, jelas gitu ya. dari dulu. Oke, cukup jelas ya. Oh, selamat sore, selamat malam Kak Wali. Ya. Selamat malam, lanjut, lanjut, selamat lanjut. ya. Kakak akan share terkait dengan materi hari ini. Akan ada sedikit slide yang kakak akan tampilkan dalam kegiatan di malam hari ini. Mohon izin, kakak akan share terkait dengan ini. Ya, dalam perkemahan nanti kami berharapnya kita bisa sama-sama mengolah sampah dalam kegiatan berkemping, dalam kegiatan berkemah gitu ya. Masalah yang sering dihadapi oleh panitia adalah terkait dengan sampah. Semua orang tidak mau melihat sampah dan semua orang tidak mau ingin ada sampah. Tetapi setiap orang juga tidak mau untuk ngebersihin sampahnya, tidak mau membuang sampahnya, tidak mau memilah sampahnya, bahkan terkesan masa bodoh dengan sampahnya. Itulah manusia. Kita selalu ingat tujuan hidup kita di dunia, yaitu bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi. Next. Jadi, saat ini di kita itu terdapat yang namanya tantangan sampah global. Tantangannya apa saja? Yaitu mayoritas sampah menjadi residu atau polutan daripada yang bisa didaur ulang atau terdaur ulang. Contohnya begini adik-adik. Sampah, kalau adik-adik perhatikan di berita-berita, adik-adik perhatikan di dunia-dunia maya ataupun dunia-dunia nyata, bagaimana sampah itu banyak banget di pinggir jalan. Bahkan sampah-sampah tersebut tidak bisa didaur ulang, gitu ya. Bahwa sampah-sampah itu terus kemudian tidak bisa dilakukan yang namanya pemilahan sampah dan sebagainya. Saking malasnya kita sama manusia. Sebagai manusia kita tetap malas banget untuk melakukan ini. Nah, ini ada satu tantangan. Seorang anggota gerakan pramuka mesti punya satu kemampuan, satu skill, satu pengetahuan yang mana kita bersama-sama bagaimana menjawab tantangan global ini. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal, kita berperan agar kita bisa melakukan pemilahan sampah ataupun memilah sampah ataupun mempersiapkan diri dalam meminimalisir sampah dalam kegiatan kita selama perkemahan. Gitu ya. Next. Jadi ada 6 konsep yang nanti kita akan buat dalam perkemahan Jabore Cabang. 6 konsep tersebut adalah rating. Ini berpikir kembali. Siapa nih gambar-gambar? Berpikir kembali untuk tidak melakukan buang sampah sembarangan. Lalu kemudian refuse atau menolak. Menolak untuk membuang sampah. Adik-adik mohon bisa mencatat saja di kertas ya, tidak di dalam slide. Mudah-mudahan slide-nya tidak diapa-apakan. Ini banyak sekali gambar-gambar gitu ya. Oh, mati. Diulang aja, Kak. Oke. Siap. Jadi akan ada 6 hal yang nanti adik-adik kita lakukan bersama, yaitu rating berpikir kembali, kemudian refuse menolak, kemudian reduce mengurangi, kemudian reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan yang terakhir adalah rot atau membusukkan sampah. 6 hal ini yang akan adik-adik lakukan di dalam perkemahan nanti. Yang pertama, sebelum masuk ke materi, kemanakah sampah kita dibuang? Adik-adik pernah nggak berpikir, sampah-sampah yang dihasilkan selama adik-adik berada di rumah, di tempat makan, dimanapun berada, itu sampahnya dikemanakan?
Mohon izin adik-adik untuk tertib ya, tidak mencoret-coret slide ya. Mohon kerjasamanya ya. Oke. Mohon kerjasamanya tidak menggunakan slide coret-coret di slide. Kalau masih ada coret-coret, kakak nggak lanjutkan ya? Ayo tertib, ayo adik-adik. Oke. Ya, oke. Kemanakah sampah kita buang? Jadi sampah yang tidak dapat terolah akan menjadi residu dan harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sebagai contoh, TPST Bantar Gebang yang menerima sampah dari DKI, itu ketinggiannya sudah mencapai 40 meter atau setara gedung 16 lantai. Diprediksi tahun 2025 sudah melebihi kapasitas penampungan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan khususnya di dalam perkemahan yang akan digelar nanti? Ada tiga prinsip adik-adik sekalian. Yang pertama adalah cegah, yang kedua adalah pilah, yang ketiga adalah olah. Apa yang dimaksud dengan cegah? Cegah adalah membawa kantong belanja, membawa wadah makanan. Apa yang dipilah? Ada sampah organik, ada daur ulang, ada residu. Setelah dipilah, diserahkan ke pihak yang akan mengelola. Nanti kita coba cari jalan keluar bersama dengan rekan-rekan panitia. Yang ketiga adalah komposting. Diolah, yaitu bisa diolah sebagai komposting, bisa diolah sebagai budidaya maggot, dan lain-lain. Ya, tiga prinsip ini yang akan kita jalankan selama berkegiatan nanti. Mohon tertib ya adik-adik ya, tidak melakukan coret-coret. Ini yang melakukan coret-coret mohon bisa dihapus. Oke, bagaimana kita menerapkan zero waste camp bagi para peserta, gitu ya? Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan mental dan peralatan camping. Mohon untuk tertib, untuk tidak coret-coret. Oke. Yang pertama, siapkan mental dan peralatan camping. Jadi, sebentar ya, ini adik-adik ya, tolong ya. Oke, jadi sebelum nanti adik-adik berangkat perkemahan, perkemahan akan digelar di tanggal 13, 14, dan juga 15. Adik-adik pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah siapkan mental dan peralatan camping. Ya, perkuat niat dan tekad untuk menjalani hidup ala camping. Setelah itu, kita baru bisa mulai mempersiapkan peralatan camping seperti tenda, peralatan masak, penerangan, kursi lipat, hammock, alat makan, alat bungkus, dan lainnya. Dan upayakan semuanya dapat digunakan kembali. Lalu kemudian memastikan ketersediaan air. Ya, air merupakan sumber daya utama ketika kita berkemah. Entah perjalanan tersebut hanya berlangsung semalam atau beberapa hari. Prinsipnya, pastikan kita membawa lebih banyak air dari yang kita butuhkan. Beberapa bisa kalian gunakan sebagai tempat air berkonsep zero waste camping, yaitu galon dan botol air, kantong air yang dapat dilipat, jerigen air, dan lain-lain. Next, kita kurangi sampah plastik. Cobalah menyiapkan wadah. Jadi adik-adik, nanti pada saat akan berangkat ke perkemahan, gitu ya, nanti mohon bisa dicek oleh tiap-tiap panitia untuk mencatat berapa banyak sampah yang dibawa. Berapa banyak sampah yang dibawa oleh masing-masing peserta didik yang akan mengikuti kegiatan. Bisa dicek masing-masing regu, mencatat, dan dilaporkan gitu ya melalui mungkin nanti Google Form, sehingga kita bisa melihat berapa sampah yang dibawa dari rumah. Baik berupa sampah plastik maupun apapun. Mohon izin adik-adik untuk tidak mencoret-coret layar ya. Ini yang masih coret-coret siapa yo? Ya. Ini ada namanya, jadi nanti kakak akan keluarkan dari Zoom ya. Ya. Oke ya, yang coret-coret kita keluarkan dari Zoom ya, sehingga tidak dapat materi ya.
Oke, jadi adik-adik sekalian, nanti siapkan wadah ataupun makanan di dalam satu wadah, dan ini untuk mengurangi sampah plastik. Jadi mungkin nanti bisa didata oleh panitia, disiapkan Google Form. Jadi sampah apa, bahan makanan apa saja yang dibawa, terus kemudian nanti bentuknya plastiknya ini apa saja yang dibawa, sehingga nanti bisa akan kelihatan berapa banyak sih plastik yang dibawa oleh adik-adik. Berapa banyak sih bahan makan yang masih dalam berbentuk kemasan dalam plastik yang dibawa sama adik-adik gitu ya. Jadi bisa kita mulaikan pencatatan. Jadi ada semacam pencatatan peralatan perkemahan yang dibawa dan menggunakan wadah plastik gitu ya. Next. Dan usahakan makanannya membawa wadah dan peralatan makan sendiri. Jadi yang namanya sampah plastik, yang namanya sampah kertas, dan sebagaimana diminimalisir. Bawalah wadah-wadah yang tersedia di rumah untuk adik-adik bawa nanti dalam perkemahan. Gitu ya. Next. Tadi untuk peserta. Nah, bagaimana untuk yang panitia? Nanti panitia akan menyiapkan yang namanya pemilihan tempat pemilihan sampah di beberapa sudut. Ada yang sifatnya organik, ada yang sifatnya dapat didaur ulang, ada yang sifatnya residu. Nah, masing-masing perkemahan, masing-masing tenda, itu nanti kita akan olah sampahnya masing-masing supaya nanti bisa kita lakukan penilaian di sana. Contohnya adalah sampah. Jadi sebelum berangkat, adik-adik nanti melaporkan plastik apa barang-barang bahan apa yang dibawa oleh masing-masing peserta di setiap regu dengan menggunakan pencatatan Google Form gitu ya. Di foto barang-barang yang dibawa, dan kira-kira nanti akan bisa dihitung berapa sampah yang akan dibawa oleh adik-adik di dalam setiap regunya. Yang kedua, nanti kita akan siapkan yang namanya lubang biopori. Jadi adik-adik nanti di dalam tapak perkemahan itu buat satu lubang biopori dengan ukuran lebarnya 10 cm dengan tingginya 100 cm. Bagaimana Kak cara ngukurnya? Ya, kami serahkan kreativitas itu kepada adik-adik yang nanti akan menjalankan kegiatan perkemahan. Jadi adik-adik cukup siapkan satu lubang biopori yang gunanya nanti sampah-sampah sisa makanan, bukan plastik ya, sampah-sampah sisa makanan yang tidak dimakan ataupun yang sifatnya tidak bisa diolah, ya apa, yang sifatnya organik, itu nanti bisa ditimbun di dalam lubang tersebut, gitu ya. Sehingga nanti di dalam tapak kemah itu ada strukturnya, biasanya kan ada tempat dalam penilaian perkemahan itu kan ada tempat tendanya, ada tempat apa rak sepatunya, ada tempat regunya dan sebagainya. Dan kami harapkan kakak-kakak apa adik-adik sekalian menyiapkan satu lubang biopori. Bagaimana Kak cara melubanginya? Kami serahkan kreativitas terhadap adik-adik untuk membuat lubang tersebut dengan tinggi 1 meter dengan lebar 10 cm. Dan kami ada challenge. Kita akan siapkan bagi adik-adik yang menerapkan ini, itu ya. Silakan adik-adik nanti membuat video yang isinya adalah giat green camp yang kita lakukan. Misalkan video tentang pemilihan sampah, misalkan tentang sampah yang dibuang ke dalam lubang biopori. Jadikan dalam satu kegiatan ini video tentang bagaimana sampah yang adik-adik hasilkan itu berapa banyak dan sebagainya. Lalu kemudian membuat lubang biopori di setiap masing-masing tenda atau tapak perkemahan. Lalu yang terakhir adalah melakukan pemilihan sampah. Bagi regu yang telah melaksanakan dengan baik dan juga menjelaskan dari mulai ketua regunya sampai dengan wakilnya mempunyai peran apa dalam kegiatan perkemahan ini dengan dijelaskan secara detail dan sebagainya, itu yang berhak mendapatkan e-sertifikat tambahan dari kami. Ya. Buatkan video yang sangat baik dan sangat menarik gitu ya. Akan ada hadiah untuk terbaik pertama putra putri, terbaik kedua putra dan putri regu ya, dan kemudian terbaik ketiga putra putri. Hadiahnya sudah kami persiapkan, nanti bentuknya seperti apa. Intinya kami dalam kegiatan ini kita akan challenge adik-adik untuk bisa menjadi proyek percontohan bagaimana perkemahan kita itu sudah menganut
zero waste, bahkan sampai ke zero waste, gitu ya. Jadi dari mulai berangkat, adik-adik sudah mempersiapkan akan bawa bahan makanan apa, akan membawa sampah berapa banyak, yang bentuknya plastik berapa, yang bentuknya kemasan daripada makanan berapa. Dan itu bisa nanti dilakukan proses perhitungan. Seperti apa, kami serahkan kepada adik-adik dan sama dengan panitia untuk mendata. Sehingga nanti pada saat selesai perkemahan, sampah-sampah tersebut yang sifatnya plastik bisa dikumpulkan sesama plastik, yang sifatnya organik langsung masuk ke lubang biopori, yang sifatnya residu bisa dilakukan proses daur ulang dan distorkan ke bank sampah. Yang bicara minyak gitu ya, kan biasanya di bahan makanan ada minyak. Minyaknya itu nanti masing-masing regu mempersiapkan satu tempat dan nanti panitia akan menyiapkan galon-galon yang besar untuk menampung minyak jelantah yang hasilnya dalam satu perkemahan nanti bisa ketahuan bahwa peserta perkemahan membawa sebanyak 100 liter minyak goreng untuk bahan makanan, yang mana sisanya nanti sebanyak 50 minyak goreng dalam bentuk apa, dalam bentuk sisa minyak itu bisa kita setorkan dan bisa menjadi donasinya adik-adik yang mengikuti kegiatan perkemahan. Dan ini juga dalam rangka bulan bakti Pramuka di bulan Agustus 2024. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan daripada adik-adik sekalian, kami persilakan ke adik. Silakan adik-adik, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand ya, nanti di-unmute sama Kak Rituan. Ini keren banget nih, ada challenge-nya ya Kak Rituan ya. Jadi challenge-nya ini nanti bisa adik-adik apa namanya, adik-adik ikuti selama kegiatan dan nanti setelah kegiatan ya kita baru akan nilai ya Kak Rituan ya. Ya, betul Kak. Oke, itu ada pertanyaan Kak. Silakan. Coba unmute ya. Silakan di unmute Kak untuk peserta yang bertanya. Keisha, monggo silakan Keisha. Untuk saya mau bertanya. Untuk videonya nanti diserahkannya kemana ya? Kalau udah bikin videonya, nanti diserahkannya kemana? Terima kasih. Ya, nanti. Oke. Nanti kita buatkan edarannya ya, jutlaknya ya. Nanti adik-adik cukup di-upload di TikTok ataupun Instagram, lalu linknya yang disetorkan. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat di situ siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat. Karena kita sudah mulai pendidikannya di hari ini. Ada lagi, Kesia? Sudah, tidak ada lagi. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih dari Bogor Timur, Kak. Ya. Silakan. Dari Bogor Timur, silakan. Terima kasih Kak. Saya mau bertanya, materinya sangat bagus Kak. Jadi nanti tuh kira-kira satu tenda tuh ada 3 tong sampah, yaitu 2 tong sampah yaitu organik sama non organik. Residu gitu loh. Nanti ya. Tuh kalau udah dipisahin, tempat sampahnya kira-kira bakal dikasih sama pembinanya atau sama pesertanya gitu, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi adik-adik, tadi yang sudah sampai kakak sampaikan, yang pertama memang kita menyiapkan tempat pemilihan sampah ya, untuk kegiatan nanti gitu ya.
sorry. Ya, jadi nanti sampah-sampah tersebut, adik-adik, jadi kita yang pertama untuk sampah organik atau sisa makan, adik-adik bisa buang di dalam lubang biopori tadi. Yang adik-adik bikin, kedalamannya sedalam 1 meter, terus kemudian dengan lebarnya 10 cm, gitu ya. Nanti sisa sampah apa organiknya dimasukkan ke dalam situ, gitu ya. Yang kedua, untuk sampah yang plastik, sisa plastik, adik-adik kumpulkan sampah plastiknya di dalam tempat tersendiri yang adik-adik buat. Yang ketiga adalah apa minyak hasil minyak goreng yang itu akan jadi minyak jelantah. Adik-adik siapkan wadahnya, nanti tim panitia akan mengumpulkan minyak jelantah tersebut dan akan menjadi donasinya adik-adik terhadap bak sampah terdekat. Itu ya, jadi pemilihan sampahnya bisa langsung dilakukan. Namun, untuk memastikan berapa jumlah beratnya, berapa jumlah ini, adik-adik kan biasanya ada yang namanya TKK melakukan pencatatan ya, atau pengamatan ya. Itu dibikinkan saja logbooknya. Misal, tanggal 13, kami melakukan pembuatan, kan ada yang namanya buku jurnal ya. Di dalam penggalang kan biasanya suka ada buku jurnal. Nah, buku jurnal inilah yang menggambarkan bagaimana adik-adik melakukan zero waste dalam perkemahan. Adik-adik catat, tanggal 12 Agustus, pukul 8, kami makan bersama. Sisa makanan yang terkumpul, yang tidak makan, yang tidak habis, kami buang ke dalam lubang biopori. Kemudian, pada saat kami memasak untuk makan malam, kami menghasilkan sampah plastik sekian banyak. Sampah plastik inilah yang kemudian kami kumpulkan. Yang ketiga, dari hasil goreng-goreng kami, minyak yang tidak terpakai, kami tuangkan ke dalam wadah. Jadi adik-adik selama perkemahan itu membuat buku jurnal tersebut. Sehingga ada catatan tersendiri. Itu bisa menjadikan konten video yang adik-adik lakukan nanti dalam masa perkemahan. Tidak perlu bagus, tidak perlu sempurna, tetapi pesannya sampai bahwa kami Pramuka apa Kuarcap Kota Bogor melakukan apa less waste dalam perkemahan. Gitu ya, Dik ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Untuk yang coret-coret, mohon izin untuk tidak lakukan ya. Selanjutnya dari Nilam. Silakan. Di unmute. Apa pertanyaannya Nilam? Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya. Baik, saya ingin bertanya untuk membuat videonya itu diedit dulu atau tidak? Terima kasih. Ya, lebih baik karena ini video juga bisa menjadi bahan edukasi ke adik-adik sekalian dimanapun nanti berada. Silakan dilakukan proses editing yang sederhana namun pesannya sampai. Ya, bisa adik-adik nanti linknya bisa TikTok, Instagram, ataupun YouTube sekalipun gitu ya. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan di wilayah lain. Sehingga nanti pada saat berkegiatan adik-adik juga bisa melakukan kegiatan bakti ini. Itu. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Desvin. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Spin dari SDN Pakuan, Kuaran, Bogor Selatan. Saya mau bertanya, Kak. Tolong jelaskan untuk masalah karnaval. Perayon atau hanya perwakilan dari tiap rayon putra-putri saja atau semua tim pakai? Silakan, Kak Adi. Baik, untuk karnaval, sebetulnya bukan di bagian kakak ya. Nanti, mungkin nanti Kawali atau Kanina bisa bantu jawab, Kak. Silakan. Ditampung saja dulu ya. Okay. Kita share waste dulu ya. Nanti kita akan kasih penjelasan di besok ya. Besok kan ada Zoom lagi ya, Adik-adik ya. Oke, selanjutnya nih Odelia Manika. Odelia, oke, Odelia. Silakan. Ada yang aktivitasnya berupa proses produksi, ada
Ayo, Del. Silakan, Odel. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang challenge-nya berapa menit ya, Kak? Terima kasih. Ya. Untuk video bisa disesuaikan ya, Kak. Kakak, apa, sorry. Untuk video adik-adik bisa sesuaikan. Bisa 30 detik, bisa 1 menit. Yang penting pesannya tersampai bahwa kami melakukan perkemahan yang kami hari ini zero waste. Yang kami lakukan ada 6 hal. Berpikir kembali untuk tidak membuang sampah. Menolak sampah itu dibuang sembarangan. Kemudian mengurangi penggunaan plastik dan kita punya wadah. Gitu ya. Menggunakan wadah-wadah yang bisa digunakan untuk barang-barang yang lainnya. Terus kemudian mendaur ulang, bisa didaur ulang adanya tersebut gitu ya. Dan yang terakhir adalah membusukkan sampah dengan kita membuat lubang biopori. Jadi silakan nanti kreativitas adik-adik dalam membuat video edukasi terkait bagaimana perkemahan yang cinta lingkungan. Perkemahan yang zero waste. Semoga menjawab. Yang lainnya silakan. Dari SD Harjasari ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Latifa. Saya ingin bertanya, kalau videonya di tempat di lokasi camping atau bisa di rumah saat ketika persiapan ya? Terima kasih. Ya, videonya bisa dilakukan pada saat persiapan maupun pada saat jadi menggambarkan videonya itu kalau bisa menggambarkan dari sebelum kegiatan sampai setelah kegiatan. Ya, ataupun pada saat berkegiatan. Itu nanti bisa tergantung aktivitas adik-adik. Intinya kami kakak-kakak berharap kami mempunyai harapan adik-adik lakukan proses pemilihan sampah dari mulai berangkat tadi ya, didata adik-adik bawa bahan makanan apa saja. Dan kemudian di situ ada berapa banyak sampah yang kira-kira ada. Terus kemudian ada berapa banyak apa barang-barang yang sifatnya nanti tidak bisa digunakan kembali. Silakan dicatat. Nah, untuk video bisa dilakukan pada saat berkegiatan. Dan mudah-mudahan pada saat nanti ada potongan-potongan video yang bisa digabungkan dari sebelum berangkat sampai dengan selesai kegiatan. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Ade bagus. Mohon ya untuk tidak melakukan coret-coret ya. Silakan dibuang ya coret-coretnya ya. Kemudian bagaimana Oke, dari Bogor Selatan SMP 9 silakan. Di unmute. Silakan, silakan. Takutnya saya ngomong sendiri. Jelas ya? Nah, bisa saya enggak? Saya ingin bertanya untuk makanan tradisional dibawa dari rumah atau dibikin saat berada di sana. Terima kasih. Untuk permainan tradisional ya, Dek? Halo? Adek dari Garin ya? Dari Bogor Selatan. Apakah ini maksudnya permainan tradisional atau gimana, Dek? Masakan tradisional sepertinya, Kak Adi. Nanti kita jawab. Masakan tradisional ya? Oke. Okay. Masakan tradisional dibawa dari rumah atau dibikin saat berada di sana? Masakan tradisional. Ya. Oke, nanti kita tampung ya. Itu ada beli tampung. Nah, ditampung dulu ya, adik-adik ya. Iya, Kak. Terima kasih. Zero waste dulu ya, adik-adik. Silakan. Ada Yusuf dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak, saya izin bertanya, kalau semisalnya ada yang buang sampah sembarangan, akan terkena hukuman tidak? Makasih. Suaranya apa deh? Jadi kalau ada kita ngelihat ada yang apa namanya buang sampah sembarangan, kita akan kena hukuman nggak Kak katanya? Adik-adik sekalian, tugas kita adalah saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jika memang kita temukan adik-adik kita atau teman-teman kita yang lainnya melakukan sampah secara tidak beraturan, adik-adik bisa lakukan menegur, lakukan proses tegur sampah, teguran saja untuk saling mengingatkan bahwa kita sedang mengikuti kemahan dan sebagainya. Oke, silakan Kak Rituan. Jadi tadi jawabannya adalah saling mengingatkan ya adik-adik ya. Kalau memang nanti ada yang membuang sampah, diingetin gitu ke bawah, kita selalu berpikir bahwa ada 6 konsep dari zero waste tadi ya. Gitu, seperti itu ya adik-adik. Oke, lanjut ke Kamila. Kamila Ariani, silakan Kamila mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari Pangkalan SMP Negeri 16 Kota Bogor. Saya ingin bertanya, untuk challenge videonya itu dibuat dan dikirim setelah kegiatan Jambore Cabang atau pas Jambore Cabang itu berlangsung? Terima kasih, Kak. Mohon jawabannya. Ya, karena kita berkegiatan secara paralel, bisanya nanti setelah kegiatan ya, bisa pada saat penutupan videonya sudah jadi, bisa langsung edit-edit sedikit, lalu bisa langsung dikirimkan. Kami sarankan tidak terlalu lama untuk melakukan proses pengeditan. Maksimal 1 minggu setelah kegiatan, videonya sudah bisa dikirimkan, sehingga nanti kita melakukan proses pendataan untuk pembuatan e-sertifikat bagi adik-adik yang mengikuti. Lebih dari 1 minggu pengiriman, adik-adik dipastikan tidak mendapatkan e-sertifikat. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Silakan dari Muhammad Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dermawan dari Pangkalan SDN Cipaku Perunda. Ingin bertanya, izinkah bertanya untuk membuat lubangnya pakai alat dari apa? Apa harus dari rumah, apa dari sononya, Kak? Makasih. Ya, adek kalau dari sononya sebelah mana, dek? Adek dari sononya sebelah mana? Ya, adek-adek nanti sampaikan ke para pembina pendamping ya, untuk membawa peralatan. Peralatan adik-adik bisa gunakan dari pisau ataupun dari golok yang adik-adik bawa untuk menggali. Terus kemudian nanti diukur. Dan diukurnya silakan disesuaikan dengan kreativitas adik-adik sekalian. Ya, jadi dari tim panitia kemungkinan nanti tidak akan menyiapkan alat. Alat diserahkan kepada adik-adik berserta kreativitas yang adik-adik akan bangun. Kami sarankan tidak membawa paralon ya. Tapi kalau paralon untuk mengukur kedalaman atau mengukur kelebaran itu boleh. Karena nantinya setelah perkemahan, lubang biopori ini akan kita timbun. Itulah yang tadi kami sampaikan di materi bahwa kita akan melakukan proses penimbunan sampah organik yang di mana lubang biopori ini mempunyai fungsi yaitu sebagai pemulih tanah. Biopori membantu memperbaiki struktur tanah dan memperkaya kandungan bahan organik di dalamnya. Juga mengurangi erosi tanah, air hujan yang mengalir dengan cepat. Jadi, kita membuat lubang biopori yang nanti isinya hanya sampah organik, bukan sampah plastik. Ya. Untuk pembuatan lubangnya kami serahkan kepada adik-adik dan juga nanti diskusi dengan pembinanya bagaimana cara membuatnya kami serahkan kepada adik-adik sekalian. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan nih dari SD Semplak, silakan.
Suaranya Dek belum belum kedengeran Dek, maaf. Halo. Ya. Suaranya belum masuk Dek. Halo. Oke, suaranya nggak masuk ya. Ada mungkin ada kendala. Saya lanjut ke Desvin, silakan. Assalamualaikum Kak, itu untuk membuat videonya berkelompok atau sendiri-sendiri? Ya, kegiatannya adik-adik bisa lakukan karena penggalang adalah berregu. Kami sarankan membuatnya adalah satu regu. Ya, jadi nanti satu regu, siapa yang terlibat, nama-namanya siapa saja, itu nanti dicatatkan di dalam form daftar apa kegiatan. Jadi pembuatan videonya adik-adik bisa sendiri, adik-adik bisa lakukan secara beregu. Kami sarankan, karena penggalang adalah sifatnya beregu, kami sarankan membuat edukasi terkait dengan Green Camp ini secara beregu. Baik-baik, ini Keisha mau nanya lagi, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Keisha. Sekali terakhir ya, ini kita akan ada satu lagi pembicaranya dari Kak Yudi. Silakan Keisha. Kak, izin bertanya lagi. Jadi setelah kita melakukan proses pengeditan dan kita mau upload ke media sosial, adakah akun atau hashtag yang kita harus tag atau kita harus tulis di keterangan video tersebut? Terima kasih. Untuk tag akun, nanti mungkin kita bisa bicarakan sama Kak Adi ya. Nanti dalam proses jutlak atau juknisnya, apa tornya segera kami sampaikan Kak Adi. Mudah-mudahan besok tornya bisa di kami ini kan. Nanti masukan dari Kak Adi untuk hashtag yang digunakan oleh Kuarcap Kota Bogor. Nanti seperti apa, ini bisa kita nanti saya masukkan ke dalam tor. Kemungkinan besok sudah agak sedikit longgar hari Sabtu, sehingga nanti bisa langsung disampaikan tornya kepada seluruh peserta untuk kegiatan Zero Waste. Terima kasih Kesia untuk ingatannya ya, diingatkan kami. Keren ya Kesia ya, nanti kayaknya calon juara nih ya, bismillah ya. Oke, adek-adek, ini materi yang keren banget dari Kak Ridwan ya. Udah tahu kan jadinya sekarang namanya Zero Waste itu seperti apa ya kan. Nah, silakan nanti adek-adek kalau masih ada yang kurang jelas bisa bertanya ya, bisa bertanya atau misalnya Kak Ridwan kan ada IG-nya Sera ya, Kak? IG-nya Sera itu apa Kak, boleh di-spill Kak? IG-nya Sera @serasiautoraya. Instagramnya adalah @serasiautoraya. Silakan Kak ya, ditulis di chat. Nah, nanti adik-adik bisa follow juga tuh @serasiautoraya. Nanti bisa untuk bertanya juga ke Kak Ridwan. Atau Kak Ridwan boleh IG-nya, silakan Kak Ridwan. Bisa diketik aja Kak Ridwan. Nanti adik-adik biar follow ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan direct aja. Tapi betul, yang jelas kita ingin di perkemahan besok ini bebas dari sampah. Setuju? Setuju semua? Setuju ya? Oke. Silakan Kak Ridwan, ada lagi mungkin sampaikan? Ya. Jika tidak ada lagi yang dipertanyakan, kami akan siapkan nanti lebaran untuk para seluruh peserta. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Dan untuk kegiatan batik juga lancar. Hari ini kami persiapkan segala sesuatunya. Mohon Kak Adi, nanti saya baru bisa bergabung di tanggal 14, nanti 12-13, kemudian saya akan ke Jogja. Untuk hal-hal yang lainnya, kami siapkan segala sesuatunya. Adik-adik, persiapkan langkah, tekad, dan niat adik-adik sekalian dalam mengikuti perkemahan, bagaimana kita meminimalisir sampah. Sampah yang dibawa, dicatat, sampah apa saja, buatkan jurnal, buku jurnal kegiatan selama mengikuti kegiatan Jambore Cabang. Jurnal itu bisa yang sifatnya pribadi, bisa yang sifatnya bergu. Karena jurnal ini juga digunakan sebagai administrasi regu ketika akan dilakukan penilaian grup tergiat. Yang ketiga, lakukan dengan setulus hati. Lakukan dengan niat yang baik. Lakukan
lakukan selalu untuk bagaimana kita menanam kebaikan karena Tuhannya kita masing-masing. Kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu menanam kebaikan dengan diniati dengan niat Tuhan kita masing-masing. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan juga berkah buat kita semua, dan kita bisa menjadi orang yang berperan dalam mengurangi sampah dan memberikan edukasi sampah kepada seluruh masyarakat, sehingga kita bisa bernilai baik di mata segala sesuatunya di dalam hidup kita. Terima kasih Kak Adi atas kesempatannya, terima kasih Kak Wali, terima kasih Warcap Kota Bogor. Mudah-mudahan sampai kita bertemu dalam kegiatan perkemahan nanti. Maaf apabila ada kata yang salah, mohon maaf apabila ada perbuatan yang tidak menyenangkan dalam hal bertegur sapa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren Kak Ridwan. Terima kasih. Nah, sekarang ya silakan Kak Wali, ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Cukup, cukup. Lanjut ya Kak Adi. Makasih Kak Ridwan. Lanjut, lanjut. Terima kasih Kak Ridwan. Sama-sama Kak Wali. Jangan kemana-mana dulu Kak. Kita akan sapa dulu Kak Yudi. Kak Yudian, silakan Kak Yudian. Kak Yudian ini Yudian. Salah satu andalan daerah juga. Silakan Kak Yudi. Tadi kayaknya Kak Yudi udah ingin berbicara nih. Silakan Kak Yudi. Ya, ada. Ya, Kak Yudi. Yep. Oke, silakan Kak Yudi. Waktu dan tempat kami persilakan Kak Yudi. Ya, kedengaran ya. Kedengaran semuanya? Kedengaran, halo? Kedengaran Kak. Kedengaran. Ini memang di set tidak boleh bicara Kak. Jadi Kak Yudi sendiri yang bicara. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semuanya ya, tapi ini ya. Ini soalnya pakai headset. Kedengaran Kak Yudi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, adik-adik semuanya. Dan Kak Penitia. Jambore Cabang ke-7 Kota Bogor. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan malam ya. Khusus di malam hari. Jadi setelah sholat, adik-adik melakukan keperluan pribadi dari sholat maghrib dan sholat isya. Ih, aing. Kenapa video? Tegur udah. Gelap-gelap soalnya. Kali ini aja. Udahlah begini. Baik. Jadi kegiatan malam dimulai setelah sholat. Kalian melakukan keperluan pribadi dan sholat isya ya. Ya, dan dimulai bersihnya itu mulai pukul 19.30. Kegiatan malam perlu ada diketahui dilaksanakan itu oleh seluruh peserta peserta jambore cabang tanpa terkecuali. Kecuali mungkin ya yang korve. Karena tetap tetap malam juga harus di tenda masing-masing harus tetap dijaga dan tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Nah, kemudian di sini saya akan sampaikan mengenai saya akan jelaskan setiap malamnya kegiatan karena kita akan melaksanakan kegiatan malam itu hanya 3 malam. Adik-adik tolong diperhatikan untuk kegiatan malam ini karena adik-adik harus betul-betul menjaga ketertiban dan menjaga fokusnya untuk di malam hari. Nah, untuk kegiatan malam ini, yang pertama, di malam pertama itu akan ada pentas seni masing-masing kuaran. Jadi malam pertama itu akan tampil 3 kuartiranting, ya, yang sudah kemarin disampaikan kepada pada bindampingnya, peserta atau dari kuaran mana yang pertama kali tampil dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah dilaksanakan undian siapa yang pertama kali tampil, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, dan sudah disepakati untuk tampilnya itu sekitar 20 menit itu maksimal. Nanti kalau misalkan lebih tolong dikonfirmasi
karena itu pasti akan mempengaruhi apa durasi waktu kita sampai jam berapa nanti selesainya. Ya mudah-mudahan maksimal 20 menit itu betul-betul sudah disetting di kuartir rantingnya masing-masing gitu ya. Terutama untuk adik-adik yang tampil, yang akan nanti tampil mewakili kuartir rantingnya. Nah, kemudian akan ada penampil atau ada bintang tamu ya yang akan tampil di hadapan adik-adik semuanya, terutama di panggung utama nanti ya, yang akan dilengkapi dengan penampilan yang mudah-mudahan meriah, bisa menghibur adik-adik semuanya gitu. Nanti diselingi dengan bintang tamu yang akan tampil nanti. Gitu. Dan juga ada beberapa door prize yang akan dibagikan. Nah, door prize ini nanti tentu saja berkaitan dengan seputar pelaksanaan Jambore cabang ya. Jadi ada adik-adik pengetahuan Jambore cabangnya dan pengetahuan yang lainnya boleh digali dan dicermati sehingga ketika nanti ada pertanyaan door prize dan lain sebagainya adik-adik bisa menjawab. Itu. Kemudian di malam kedua, mudah-mudahan nanti akan kita tampilkan kepada adik-adik semuanya komika yang berasal dari Kota Bogor ya. Komika itu orang yang stand up komedian ya. Nah, itu yang asal dari Kota Bogor. Nanti siapa? Nah, itu ada surprise untuk adik-adik nanti. Nah, kemudian ada band. Bandnya juga band dari Kota Bogor ya. Dan mudah-mudahan adik-adik terhibur dengan penampilan band yang nanti beberapa lagu akan disampaikan oleh band tersebut. Itu malam kedua. Malam ketiganya, adik-adik akan melaksanakan tablik akbar. Nah, tablik akbar ini setelah Isya, adik-adik berkumpul di panggung utama untuk melaksanakan atau mendengarkan ceramah agama dari penceramah ya yang sudah diundang oleh kita. Nah, setelah itu ada jumpa tokoh. Nah, jumpa tokoh ini adalah beberapa tokoh yang ada di Kota Bogor. Misalkan nanti ada Pak Kapolres, Pak Dadim dan lain sebagainya yang nanti akan membagi atau berbagi pengalaman, cerita pengalaman sukses kepada adik-adik semuanya. Ya. Lalu dalam malam ketiga itu, karena malam juga malam terakhirnya, pada kesempatan itu akan juga dilaksanakan penutupan acara kegiatan Jambore cabang gitu. Ya. Jadi nanti konsepnya penutupan itu akan dilaksanakan dan ditutup langsung oleh, mudah-mudahan Ketua Kuarcap hadir ya, ditutup langsung oleh Ketua Kuarcap nanti pada saat jumpa tokoh gitu ya. Itu adalah malam pertama untuk kegiatan di panggung utama. Perlu adik-adik ketahui untuk kegiatan malam ini ada 3 kegiatan. Kegiatan utamanya di panggung utama ya. Kegiatan keduanya itu ada nonton film, ada sudut film nanti di sana. Film-film yang akan disampaikan atau ditampilkan di sana nanti adalah film-film yang menginspirasi adik-adik semuanya, ya. Dan kemudian ada sudut musik. Nah, sudut musik atau karaoke ini dikhususkan untuk para pembinanya. Jadi bukan untuk adik-adik. Nah, untuk yang adik-adik itu hanya sudut film dan panggung utama. Jadi bagi adik-adik yang lebih tertarik dengan misalkan menonton dan film yang bagus untuk kalian jadikan sebagai hasanah motivasi kalian itu di sudut film ya, dan tempatnya berbeda gitu. Jadi silakan adik-adik yang berminat nonton film ke sudut film, kalau yang berminat nanti lihat di panggung utama, adik-adik juga bisa lihat panggung utama gitu. Bisa dipahami ya untuk sampai kegiatan kita. Jadi kegiatan malam itu ada 3. Dan mudah-mudahan kegiatan ini juga kegiatannya bisa lancar ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, untuk itu
supaya berkegiatan malamnya adik-adik itu bisa bisa nyaman dan menikmati, adik-adik disarankan, ya, disarankan membawa jaket, begitu ya, membawa jaket, membawa alas kaki yang safety, yang aman, karena mungkin khawatir ada daerah-daerah yang mungkin bisa mengakibatkan cedera kaki, begitu ya. Nah, silakan adik-adik yang seaman mungkin alas kakinya, ya. Terus jaket, ya. Boleh juga adik-adik tutup kepalanya supaya lebih hangat dan lain sebagainya, ya. Di samping juga adik-adik tetap menggunakan atribut yang disarankan oleh kontingen rantingnya masing-masing. Misalkan adik-adik malam pertama pakai kaos, ya. Pakai kaos semuanya dan pakai scrub gitu ya. Nah, tetap adik-adik juga disarankan membawa jaket gitu ya, supaya suhu tubuh atau kondisi badan bisa tetap terjaga karena esok harinya adik-adik tetap berkegiatan gitu ya. Oke. Berikutnya, selain jaket, alas kaki yang lebih aman, kemudian adik disarankan membawa alas duduk ya. Alas duduk. Nanti pasti di sana adik-adik tidak akan terlalu lama atau tidak akan terlalu kuat berdiri terus dari jam 8 sampai jam 11 misalkan gitu ya. Jadi disarankan adik-adik membawa alas duduk sehingga adik-adik bisa senyaman mungkin melihat pertunjukan atau penampilan dan juga melihat atau menonton film gitu ya. Dan jangan lupa senter, karena mungkin penerangan-penerangan di lokasi kegiatan ini tidak terlalu banyak penerangan sehingga tetap adik-adik membutuhkan penerangan ekstra ya. Jadi bawa senter lebih bagus ya. Jangan terlalu mengandalkan HP, karena nanti ke segala kehilangan dan lain sebagainya panitia tidak tanggung jawab tuh. Ya, jadi tolong disarankan tidak terlalu banyak menggunakan HP sehingga tidak ada kehilangan-kehilangan yang tidak perlu, begitu ya. Apalagi juga membawa perhiasan atau memakai perhiasan yang berlebihan dan lain sebagainya. Itu tolong diantisipasi oleh adik-adik supaya tidak digunakan dan tidak dipakai ketika malam hari atau bahkan ketika kegiatan jambore cabang. Itu ya. Nah, itu jaket, kemudian alas kaki lebih nyaman, kemudian alas duduk ya supaya adik-adik bisa lebih nyaman. Mungkin itu saja dari kakak yang ingin bisa sampaikan untuk kegiatan malam. Mudah-mudahan kegiatan malam kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, itu saja dulu. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau bertanya. Baik, Kak Yudi, terima kasih Kak Yudi. Itu kita pesan satu paket butu ya, kue butu enak banget kayaknya. Oke, Kamila. Ini saya unmute. Silakan Kamila, dari mana disebutin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, sebelumnya aku izin bertanya untuk pentas seni kan per kuartir ranting. Nah, tiap kuartir rantingnya itu kan dipecah regunya. Jadi kita digabung tiap dari satu kuartir ranting itu regunya gabung semua atau per regu-regu gitu, Kak? Iya. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Langsung dijawab ya. Jadi untuk ke penampilan kuartir ranting itu adalah penampilan yang sudah ditetapkan oleh kuartir rantingnya masing-masing. Sehingga kalau misalkan ada peserta yang penampil itu ternyata berasal dari beberapa regu, yaitu memang begitulah yang diputuskan oleh kuartir ranting. Karena yang tampil dari kuartir ranting itu hanya satu sekali saja. Ya, sekali saja. Jadi kalau misalkan kuartir ranting Tanah Sareal begitu, ternyata
Kamila dari SMP 16, terus kemudian ada dari SMP 12, dari SMP 5. Ternyata digabungkan untuk menampilkan penampilan mewakili kuartir ranting. Itulah adalah perwakilan kuartir ranting. Dan itulah yang tampil, tidak ada lagi selain itu yang tampil. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Ini kesempatan luar biasa nih bisa ngobrol bareng dengan penanggung jawab kegiatan malam nih. Jadi ini penanggung jawab kegiatan malam ya adik-adik. Jadi kalau mau bertanya silakan. Ya. Apa tadi Kak, ada nonton film ya Kak ya? Oke. Ya, ada tiga ya kegiatannya, yang di panggung utama pentas seni, kemudian di sudut film dan sudut musik gitu. Yang untuk adik-adik hanya dua, yaitu panggung utama dan sudut film. Sementara sudut musik untuk kakak-kakak pendampingnya, ya karena di sana ada acara nyanyi bersama, gitu. Oke, ada lagi silakan yang lain. Keisha mau nanya nih, silakan Keisha. Oke, aku mau nanya lagi. Ini ada api unggun atau jurik malam nggak? Api unggun, oke, pertanyaan bagus nih dari Keisha. Silakan Kak Yudi, ini mau dijurit malam katanya, silakan Kak. Oke, adik-adik, jambore cabang adalah atau jambore ini adalah pesta. Jadi tidak ada kegiatan jurit malam ya. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan gitu. Jadi pokoknya adik-adik enjoy, adik-adik nikmati kegiatan itu ya senyaman mungkin dan sesuka mungkin di sana. Jadi suka-suka adik-adik di sana. Bahkan adik-adik tidak mau kegiatan juga boleh. Cuma adik-adik tidak dapat pengalaman apapun nanti gitu. Jadi adik-adik maunya misalkan mau tidur aja gitu boleh saja, tapi adik-adik tidak punya pengalaman. Nah, sama juga dengan kegiatan malam. Adik-adik mungkin tidur boleh gitu, tapi adik-adik nanti enggak akan bisa melihat kemeriahan jambore cabang. Yang mungkin adik-adik hanya bisa dinikmati atau sekali seumur hidup gitu kan. Nah, nanti adik-adik enggak pernah akan ikut jambore cabang lagi. Jadi ketika adik-adik sekarang mewakili sekolah, mewakili kuartir rantingnya, dimanfaatkan betul-betul untuk adik-adik bersemangat mengikuti kegiatan, termasuk kegiatan malamnya. Ya, itu ya. Jadi tidak ada jurit malam. Kemudian api unggun masih ada di pembahasan, nanti masih dibahas apakah akan ada atau tidak, karena secara urutan kegiatan itu sudah termasuk ke dalam kegiatan malam dan pentas seninya gitu. Nah, nanti ditunggu saja, kalau seandainya pun nanti ada api unggun nanti kita sampaikan gitu ya. Dan jelas api unggun tidak akan bisa dilaksanakan setiap malam. Itu hanya mungkin satu malam saja, di mana ini juga masih bisa antara dilaksanakan atau tidak dilaksanakan gitu. Karena bagi kami kemeriahan jambore cabang atau kegiatan malam juga tidak bisa tidak dengan api unggun gitu, bisa dengan hal-hal yang lain. Itu ya. Ditunggu oke, saja untuk api unggun ya. Oke, silakan nih dari SD Merdeka Ilham ya atau Nilam. Silakan. Ilham, silakan. Kalau ada yang mau di ini di unmute aja. Yang mana dulu? Silakan. Langsung Nilam. Kak, kalau semua orang itu tidurnya kira-kira jam berapa ya? Nanti ya, sudah. Sudah ya. Oke. Jadi untuk tidur bukan sebagai kegiatan malam ya. Tidur adalah keperluan pribadi. Jadi ada kegiatan umum adik-adik, di mana memang kalau sudah kegiatan habis ya adik-adik tidur gitu. Enggak terus-terusan sampai pagi adik-adik berkegiatan. Jadi kegiatan malam itu paling lambat sampai jam 11 malam. Lalu kemudian nanti ada interval waktu sekira 1 jam untuk adik-adik mempersiapkan atau bersih-bersih untuk tidur gitu ya. Jadi ada keperluan malamnya misalkan gosok gigi dulu dan lain sebagainya baru adik-adik tidur misalnya gitu ya.
Nah, itu dari kira-kira dari jam 11 sampai jam 12 malam diberikan waktu untuk adik-adik bisa bersih-bersih sebelum tidur. Jam 12 malam nanti akan ada apa namanya itu jam malam. Jadi tidak boleh ada lagi kegiatan. Mau nyanyi-nyanyi kayak mau apa-apa, pokoknya mah tidak boleh ada kegiatan dan adik-adik harus tidur. Minimal juga adik-adik ada di dalam tenda dan tidak berkegiatan. Kalau mau melek sampai jam 2 silakan, tapi di dalam tenda, tidak ada yang di luar tenda. Gitu ya. Bukan kalau udah ngantuk tidur, Kak, ya. Jadi iya. Kegiatan ya, oke. Mungkin adik-adik masih mau membuat jurnal, mungkin ada apa begitu ya tadi yang disampaikan materi-materi yang lain misalkan. Nah, itu dipersilakan, tapi tidak mengganggu istirahatnya teman-teman yang lain yang mungkin jam 12 sudah pada istirahat begitu ya. Thank you. Silakan Nilam, silakan Nilam, Nilam. Pas lagi kegiatan pentas seni itu diwakilkan oleh satu orang atau berbarengan, Kak? Terima kasih. Ya, Kak, Adek Nilam ini pasti dari Bogor Barat. Nanti keluaran Bogor Baratnya akan menentukan pentas seninya apa yang akan ditampilkan. Jadi hanya satu, ya hanya satu penampilan dari keluaran untuk ditampilkan nanti pada saat pentas seni keluaran, gitu. Nah, nanti di setelah ini nih, setelah adik-adik bertanya ini, nanti akan saya sampaikan. Kira-kira boleh tidak ya adik-adik ingin misalkan menyampaikan dan nanti di sebelum kita tutup nih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kita lanjut ya, ada pertanyaan. Ini masih ada beberapa nih dari SD Bogor, SD Semplak nih, silakan. Yuk, langsung. Silakan, Adek. Kalau pertanyaan yang sama, jangan ditanyakan lagi ya. Ini kayaknya suaranya bermasalah ya, Dek. Mohon maaf ya. Nggak kedengeran soalnya. Ini atau diketik aja. Iis Anggraini, silakan. Dari SD Bantar Kemang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mah Kak Iis. Ini mah pendampingnya ini mah. Ya, mau tanya aja ini. Kegiatan antara peserta ambil dengan... itu. Halo. Ya, ya, ya. Ini ya, gimana, Kak Is? Ini kegiatan peserta sama pembinanya itu kan ada film, ada musik karaoke. Apa itu? Ya. Bisa terpisah kegiatannya. Iya. Kegiatannya semua terpisah, Kak, tapi bersamaan. Oh, ya. Paralel, Kak. Iya. Jadi pas jadi sudut malam. Film ada sudut film ada di satu titik, titik A, sudut musik ada di titik B, dan sudut pentas seni ada di panggung utama begitu. Tapi itu semuanya bersamaan mulai dari jam 8 malam sampai jam 11 gitu ya. Malam keberapa apa setiap malam? Setiap malam, Kak. Oh, setiap malam. Setiap malam. Iya. Takutnya kan nanti ada yang jagain gitu. Oh. Aman lah insya Allah ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Okay. Yang lain silakan. Terakhir ya, Siva, Siva Nurahmah nih, silakan Siva. Halo Kak, perkenalkan nama saya Siva, saya dari SDN Autista Bogor Timur. Saya ingin bertanya, nanti waktu tampil waktu kan cuma 1 menit, apakah boleh lebih? 1 menit, 20 menit. 20 menit Kak Siva, De Siva. Untuk apanya nih yang 1 menit apa? Siva. Ambilnya kan katanya 1 menit dikasih taunya. Jadi penampilannya perkuaran itu perwakilan. Ya, jadi perwakilan tim. Tidak ada yang individu gitu. Kalaupun individu ada itu dianggap sebagai perwakilan kuartir ranting. Jadi satu penampilan bukan 1 menit ya. Satu penampilan masing-masing kuaran. Dan waktunya 20 menit maksimal. Oke, paham ya? Jadi satu penampilan. Satu penampilan setiap kuaran. Dan satu kali tampil itu durasinya 20 menit. Oke. Terima kasih. Baik, terakhir nih, ada Faril. Oh, aduh, ada lagi nih.
Ini kita sepakati aja ya. Ya, jangan terlalu banyak, nanti mungkin yang lebih ini aja. Oke, silakan Faril atau Vio nih, silakan. Yang mau udah kakak kasih akses. Vio, silakan Vio. Pelaksanaan bazar seperti apa ya, Kak? Oh, untuk bazar. Oh. Nanti untuk bazar kami tampung dulu ya, Dek ya. Nanti ada jelaskan ya. Oke, Fahril. Pertanyaan kegiatan malam. Vio itu Kak Vio, siapa itu Vio? Fahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fahril. Ya. Izin bertanya, Kak, untuk Alam. Kesenian daerah itu bagaimana ya, Kak? Kamu mah baru masuk ya? Silakan kesenian ya. Daerah nggak ada kesenian daerah, tapi penampilan perkuartiranting ya, penampilan perkuartiranting untuk malam. Kalau untuk yang siang mungkin nanti beda lagi, itu mungkin ada kegiatan apa kita nggak tahu, tapi untuk khusus kegiatan malam itu namanya penampilan pentas seni ya, perkuartiranting ya. Cukup. Oke, Kak, makasih ya, Kak, soalnya aku dikasih ya. Tahunya ada kesenian daerah ya. Siap. Oke ya, kesenian daerah itu mungkin itu apa bentuknya beda-beda tiap kuartiranting ya. Bentuknya okay, beda-beda. Kak. Siap. Oke. Okay. Kesenian daerah, tapi mungkin atraksinya kesenian daerah, mungkin gitu ya, Kak. Iya, gitu. Penampilannya mungkin kesenian daerah gitu kan. Nah, itu disebutnya penampilan tiap kuartiranting. Oke. Okay. Ada lagi? Oke. Okay. Ada lagi satu pertanyaan terakhir mungkin? Oke, sementara belum ada ya. Di sini ada ini. Ada apa? Oh, ini Nilam. Nilam. Oh, masih. Gimana Kak Yudi? Satu lagi atau dua lagi? Ya, satu lagi. Oke, satu lagi Nilam, silakan. Baik, Kak, pas lagi penampilan kan minimal itu waktunya 20 menit. Jika kurang dari 20 menit itu boleh atau tidak, Kak? Terima kasih. Boleh lah. Yang nggak boleh lebih ya. Kalau lebih harus bayar 2 juta. Kalau kurang boleh, kalau lebih tolong diinformasikan karena pasti itu akan berkaitan dengan waktu yang lain. Gitu ya. Siapa tadi Nilam ya? Oke, ini terakhir nih Muhammad Faqih, silakan dari SMP 16. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kak, izin bertanya, untuk toilet itu jauh dari tenda atau gimana ya, Kak? Terus ada berapa dekat. Toilet, Kak? Dekat. Dekat, pokoknya banyak ya, insya Allah. Nanti kamu harus bisa-bisa mengatur waktu untuk toileting, ya. Jadi tidak berbarengan. Pokoknya mah diatur toiletnya, ya. Oke. Ya, kalau tidak cukup toileting. Jangan banyak mengeluh, pokoknya intinya bagaimanapun itu harus bisa kalian atur sedemikian rupa ya, jadi harus survive. Siap, okay, terima kasih lagi. Ya, terakhir nih udah ya, udah ya. Jadi untuk terakhir, nah untuk menambah kemeriahan kita buka audisi untuk adik-adik yang ingin tampil secara mandiri dan secara individu. Nah, silahkan adik-adik, mungkin kan sudah ada grup peserta ya, ini Kak Adik. Jadi kalau misalkan mau menawarkan diri untuk penampilan individu, silahkan di list di dalam di list penampilan individu. Nanti akan kita laksanakan audisi bersama di malam minggu, di Sabtu malam ya, melalui online juga. Karena kalau offline mungkin adik-adik agak berat lah ya. Jadi kita online saja. Mudah-mudahan dengan online juga tidak mengurangi kualitas adik-adik tampil gitu. Dipersiapkan kalau adik-adik mau tampil secara individu, nanti kita akan pilih beberapa yang kita anggap bisa mewakili dan meriah begitu ya. Jadi penampilannya cukup bisa menghibur begitu, ya. Bisa dipahami ya, adik-adik ya.
Jadi silakan adik-adik yang ingin tampil individu, tolong disampaikan juga kepada pembinanya, itu bahwa adik-adik diberikan kesempatan untuk menampilkan atau penampil secara individu, ya, asalkan adik-adik mendaftarkan diri, ya. Nanti mungkin mendaftarkan dirinya ada di grup yang peserta itu ya, Kak Adi, ya. Jadi tolong mungkin di grup peserta itu dibuat list pendaftaran untuk penampilan individu. Ya, setelah itu nanti orang yang sudah mendaftar itu akan diaudisi oleh kita di Sabtu malam. Ya, nah Sabtu malam melalui Zoom meeting juga seperti ini. Ya, mudah-mudahan adik-adik siap. Gitu. Dan nanti jamnya bisa disampaikan lagi kan ya di grup ini ya tadi ya. Jadi jamnya, kapannya dan lain sebagainya itu khusus untuk keperluan audisi penampilan untuk giat malam di pentas. Itu saja. Silakan adik-adik mendaftarkan diri untuk yang mau berminat ya. Nanti gini mungkin Kak Yudi, untuk audisinya kita akan bikinkan Google Form ya Kak Yudi ya. Yang berminat nanti bisa mengisi Google Form itu dari mana, terus penampilannya apa gitu ya Kak Yudi ya, durasinya juga ya gitu mungkin. Boleh, boleh, boleh secara Google Form, boleh juga mungkin secara manual di WA tadi di list itu. Jadi namanya, asal sekolahnya, penampilannya apa gitu. Nama, asal sekolah, penampilannya apa dan lain sebagainya. Terus begitu, baru setelah itu kita undang orang-orang yang sudah membuat list itu, kita undang untuk di Zoom meeting gitu supaya ikut audisi. Itu saja. Jadi boleh pakai Google Form, tapi kalau misalkan ternyata agak sedikit ribet, misalkan kita list aja di WA-nya gitu, di WA peserta kan ada ya, nah ada, itu ada. Di grup WA peserta cukup gitu. Okay. Atau secara pribadi bisa disampaikan ke koordinator giat malam. Oke, terima kasih, itu saja untuk kegiatan malam, mudah-mudahan lancar dan adik-adik tetap berkomunikasi ya. Kalau ada yang belum mengerti silakan langsung ditanyakan di grup peserta ini supaya adik-adik pemahamannya sama dalam berkegiatan. Jadi tidak ada yang beda-beda dan tidak ada yang tidak mengerti di dalam kegiatan. Jangan sampai ada yang bengong nanti di sana karena tidak mengikuti kegiatan dan tidak mengerti alur kegiatannya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong untuk Kak Yudi dong. Keren ya. Waduh. Luar biasa nih Kak Yudi ini memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk giat malam ya. Jadi adik-adik termasuk salah satunya adalah tadi ada audisi nih ya. Audisi jam cap idol gitu istilahnya. Nanti audisi jam cap idol itu berhadiah kenalan dengan Kak Yudi nanti ya. Pasti ketemu lah pokoknya. Nah, oke, okay. Thank you banget Kak Yudi. Nanti ini udah ada yang tidur ya. Waduh, tadi bertanya jam berapa tidur. Di screen-nya. Kebetulan nyala screen-nya, dia lupa lagi tidur. Oke, okay, adik-adik, untuk audisi ini memang karena peserta ini kita belum kita bolehkan untuk chatting Kak Yudi. Jadi nanti mungkin akan kita kasih akses untuk polling ya, polling yang ikut silahkan diisi gitu. Oh bisa polling, bisa nanti, polling di WA ya. Nah nanti kita akan panggil masing-masing itu yang sudah mengisi polling. Adik-adik ada yang berminat untuk tampil nggak nih? Coba apa yang berminat? Oh, tidak, wah tidak. Siapa nih? Langra tidak. Nah, ada yang berminat nggak nih tampil? Fatma mau ya, oke, keren ya. Oke, nanti ya. Ditunggu nih penampilan-penampilan dari masing-masing kuaran dan juga dari setiap peserta ya. Kak Yudi ada tahu berapa? Justru di giat malam ini penampilan ini jadi ajang itu ya, kesempatan adik-adik untuk menampilkan diri. Wih, keren. Boleh, tapi ya itu tadi di audisi dulu karena kan berkaitan dengan durasi waktu kita ya, kegiatan malam tidak boleh terlalu banyak juga. Gitu. Kalaupun misalkan banyak, berarti yang menampilkan secara waktunya lebih cepat. Gitu. Ada gitu ya. Targetnya Kak Yudi berapa orang nanti atau berapa penampilan nanti? Kita masih dalam hitungan kita nanti, okay. Ya dari jeda waktu dan lain sebagainya. Ya, yang jelas sejauh itu bisa menghibur nanti,
kita anggap itu menghibur dan unik gitu, itu mudah-mudahan kita kita tampilkan. Jadi enggak dan bisa menggugah apa namanya semangat malam nanti. Jadi enggak ngantuk justru bawaannya. Siap, okay. Siap. Oke, terima kasih Kak Yudi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Yudi dong. Keren ya. Adek-adek, sebelum kita tutup, mungkin ada dari Kak Nina, ada Kak Yayu, ada Kak Yudi juga. Silakan. Kak, dari panitia. Silakan Kak Nina mungkin. Kaitan dengan keuangan. Kak Wali mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Wali. Ya, intinya terima kasih Kak Adi. Ini terima kasih Kak Yudiansyah, keren ya. Mudah-mudahan jadi satu hal yang menjadi ikon juga ya untuk kegiatan Jambore Cabang nanti kegiatan malam ini. Dan tadi sudah disampaikan hal-hal yang perlu disiapkan. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut, bisa sehat. Tadi disampaikan juga oleh Kak Yudi bahwasannya dalam kegiatan ini ya jangan sampai karena lelah atau apa misalnya terus tidak berpartisipasi. Sedapat mungkin kita berpartisipasi dan tentunya kita bisa mengukur diri seandainya memang sekiranya dalam kegiatan malam ini kita tidak kuat ya segera sampaikan kepada pembina. Kalau berangkatnya bersama-sama jangan sampai nanti pulang ke tenda pun juga sendirian misalnya seperti itu ya, nanti itu perlu diantisipasi juga. Kemudian kalau tadi kegiatan yang terpisah dari Kais pertanyaannya, mungkin teknisnya tinggal diatur aja ya, apa namanya untuk kegiatannya, mana ada saat kita mendampingi, nanti juga ada saatnya kita bisa berkegiatan sendiri. Tentunya ini satu sarana yang disediakan oleh panitia untuk bisa menghibur anggota dewasa yang memang tentunya selama mendampingi adik-adik punya aktivitas yang cukup padat dan ini ada sarana untuk relaksasi seperti itu. Dan untuk nonton film bareng, nobar itu juga menjadi satu pilihan. Mudah-mudahan kita bisa fokus, bisa lihat juga di kegiatan utamanya. Kemudian juga yang memang sekiranya bisa hadir dalam kegiatan film corner tadi juga dipersilahkan. Jadi nantinya teman adik-adik semua bisa memilih semuanya. Dan ini keren ya kegiatannya, ini jadi ikon banget di dalam kegiatan Jambore Cabang. Ini dari tiap jambore ke tiap jambore ini pasti ada hal-hal yang menarik dan menjadi pengalaman yang tadi disampaikan Kak Yudi juga, ini kegiatan sekali seumur hidup. Dan untuk kakak-kakak yang lain panitia, tentunya dipersiapkan juga kegiatannya. Adik-adiknya ini sudah exciting banget menunggu. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan rencana dan tentunya cuaca mendukung seperti itu. Makasih Kak Adi, Kak Yudi, Kak Yayu, dan juga Kak Anissa atas kehadirannya. Kembali ke Kak Adi, Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Kak Wali dong. Keren ya. Ini Kak Wali ini luar biasa. Oke, ada Kak Nina nih. Kak Nina, ada yang mau sampaikan Kak Nina sebentar? Silakan. Boleh, jangan ada yang kaitan dengan administrasi atau keuangan. Silakan Kak Nina. Cukup jelas Kak Adi kayaknya. Terima kasih. Lucu-lucu aja ngebacanya adik-adik. Oke. Oke, itulah adik-adik kita Kak Nina. Termasuk yang coret-coret. Termasuk yang coret-coret mungkin perlu sarana kayaknya. Oke. Betul. Nanti disiapkan banner kosong kayaknya kata. Iya, betul. Untuk pesan-pesan ya. Keren, keren. Ya. Itu jadi masukan. Nanti kita coba buatin ya satu wall untuk adik-adik bisa berekspresi untuk coret-coret di situ kali. Gitu ya, Kak? Betul, betul. Oke. Tambahan juga kita nanti mau buatin satu foto ya, foto corner gitulah untuk kalian foto. Nah itu juga bisa nanti untuk sarana ajang untuk mengekspresikan diri lah gitu. Baik adik-adik, tanpa terasa nih udah lewat dari jam 9 nih, kalau waktu kuliah kakak nih harus selesai nih, jam 9 selesai nggak selesai harus selesai pokoknya, karena sudah cukup malam ya buat adik-adik juga ya. Tapi ini yang satu exercise juga, salah satu latihan juga adek-adek, nanti kegiatan malam itu baru mulai jam 8 loh ya. Nah tadi kita mulai jam 7, nanti mulainya jam 8 ya Kak Yudi ya, jam 8 sampai dengan jam 11 malam. Nah ini buat adek-adek jangan lupa dari sekarang minum vitamin, jaga kondisi, jangan sampai sakit ya, kalau sudah sakit repot nanti urusannya. Itu saja dari saya, dari Bidang Humas Jambore Cabang Kota Bogor. Jangan lupa besok masih ada satu kegiatan Zoom. Dan tadi tambahan satu Zoom itu di hari Sabtu. Sabtu itu hanya untuk yang audisi ya.
Tapi adik-adik bisa lihat, nanti tetap aja kita bisa lihat, kita bisa siarkan juga di TV Pramuka bagaimana suasana audisinya, adik-adik mau lihat dan sebagainya. Atau nanti Kak Yudi yang mungkin akan menjelaskan ya. Punten Kak Yudi, nanti bisa dibikinin satu mini banner gitu ya, apa aja tentang audisi itu gitu kan, penampilannya bagaimana dan seterusnya. Mungkin nanti kita bisa share di grup peserta. Itu saja yang kakak bisa sampaikan. Terima kasih adik-adik. Besok jangan lupa jam 7 malam kita ada kegiatan tentang bijak bermedsos. Nah, bijak bermedsos ini jangan sampai adik-adik lewatkan karena ada hadiah yang menarik yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Mau semuanya ya? Oke ya. Oke, jangan lupa istirahat. Kita ketemu lagi besok malam di channel yang sama di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih. Hebat, keren.